Penyanyi Ayu Damik yang pernah menandang gelaran juara program reality One in a Million mengakui terkejut apabila ada pihak yang mengaitkan single barunya Kejam dengan isu Syamsul Yusof yang telah berkahwin di Selatan Thai tanpa pengetahuan isteri pertamanya, Puteri Sarah Liana. Memang Kejam adalah sebuah lagu yang berkisah tentang kecurangan, tetapi ia tiada kaitan pun dengan isu Syamsul Yusof. Tapi disebabkan single ini secara kebetulan keluar pada malam hari yang sama Syamsul mengumumkan tentang perkahwinannya, maka ramai yang mengaitkan lagu ini dengannya. Padahal ia sama sekali tidak punya kaitan kerana proses meniatkan lagu ini telah dilakukan pada bulan Februari hingga Oktober tahun lalu, katanya. Mengulas lebih lanjut tentang Kejam yang merupakan hasil ciptaan komposer muda Hairo Daniel, manakala liriknya ditulis sendiri oleh Ayu bersama Slain dan Jay. Ayu berkata dia bersyukur kerana penantian selama 2 tahun akhirnya berbaloi dengan kelahiran single tersebut. Pelbagai rintangan yang terpaksa saya hadapi bagi menyiapkan lagu ini, apa tidaknya hampir setahun masa diperuntukkan untuk sampai ke tahap ini. Namun saya akur ini adalah ketentuannya kerana kita hanya mampu merancang dan Tuhan yang menentukan segalanya. Single Kejam terbitan Ayu Damik Entertainment terhasil bertitik tolak dari usaha Ayu sendiri bersama suami tercinta iaitu Syed Faizi Syed Barudin yang sentiasa mendukung setiap keputusan yang diambilnya sehingga sanggup mengeluarkan modal sendiri dan tidak mengharapkan mana-mana tajaan kerana terlalu serik dengan pengalaman lalu. Single Kejam ini sebenarnya menceritakan tentang kecurangan dan perhubungan yang bertepuk sebelah tangan. Lagu ini sebenarnya berkisah sepasang kekasih yang mengharapkan cinta namun tidak berbalas dan tiada kata putus lantas perbuatan kekasihnya kejam kerana telah dipersiakan sebegitu. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke alamak. Terkini. Kunci TV, masak gosip terhangat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.